Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari penataran Abi di dalam video itu sebenarnya benar-benar mengundang hasrat saya pribadi gitu kan, untuk menelaah sendiri sebenarnya apa yang sebenarnya disampaikan di dalam Alkitab itu sendiri gitu kan. Sehingga selain menambah ilmu, ini juga menjadi sarana kita untuk mengambil sebuah kebenaran yang bisa dipetik. Jadi ayat yang sebenarnya ditulis keledai liar ini, ketika kita sudah melihat berbagai macam referensi yang otentik, yaitu adalah bahasa kiasan. Keledai liar itu adalah bahasa kiasan, ya, karena Ismail itu hidup di padang gurun yang panas, gersang, seperti itu kan, dan segala resiko dan tantangannya, yang ujiannya yang sangat berat. Jadi itu hanyalah julukan kepada Ismail, dan itu bukan sebuah kiasan yang artinya negatif, namun sebaliknya itu adalah sesuatu yang positif. Mari kita lihat, tadi itu adalah gambaran bagi Ismail di dalam Alkitab. Bagaimana dengan gambaran orang Yahudi ya di dalam Bilangan 23 ayat 24. Lihat suatu bangsa Israel yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah yang mati dibunuhnya. Jadi selama ini mungkin bangsa Israel yang beliau sebutkan dan juga beliau banggakan gitu kan, ternyata menurut gambaran kitabnya, menurut gambaran di dalam Bible gitu ya, itu kita secara jelas, secara gamblang jahat ya. Ternyata bangsa Israel itu jahat dan buas daripada yang digambarkan tadi, keledai liar itu. Bukankah pada ayat tersebut bangsa Israel itu kelakuannya seperti singa jantan yang memangsa dan meminum darah dari yang dibunuhnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari kejadian nyata di dunia gitu kan, kita ngelihat bahwasanya bangsa Israel menduduki Palestina ya, pembantaian terjadi dan sudah begitu banyak, dan faktanya masih terus-menerus terjadi seperti itu. Jadi ketahuilah bahwasanya di Kejadian 16 ayat 12 itu adalah mengalami terjemahan baru dan itu dirubah. Ini benar-benar mencengangkan ya, karena yang kami lihat adalah ternyata bukti asli gitu kan. Jadi memang sudah dilihat ada cetakan lama dan cetakan 1900-an, kemudian ada cetakan yang terbaru, dan coba mari kita simak baik-baik ya. Ini Kejadian 16 ayat 12, cetakan lama. Perlu dicatat ini adalah cetakan lama. Jadi mari kita lihat di bagian cetakan lama di dalam Alkitab, Kejadian 16 ayat 12. Perhatikan, maka kanak-kanak itu akan menjadi seorang bagai keledai hutan lakunya, dan tangannya akan melawan segala orang, dan tangan segala orang pun akan melawan dia. Maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya. Jadi terjemahan yang lama, keledai hutan. Kemudian terjemahan yang terbaru, keledai liar. Seperti itu. Ini adalah Alkitab sendiri. Seperti itu. Nanti kita bisa tunjukkan bukti autentiknya. Kemudian terjemahan yang lebih lama lagi tertulis, maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya. Maksudnya adalah keturunan Ismail akan menempati daerah itu atau wilayah timur, seperti itu. Tetapi terjemahan baru dirubah menjadi seperti apa? Mari kita lihat. Di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Jadi ayat itu telah dirubah gitu. Seolah keturunan Ismail itu suka sekali berperang satu dengan yang lainnya. Jadi mari kita lihat bahwasanya jelas Alkitab mengalami perubahan. Jadi oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, dan kita bisa pastikan bahwasanya dari yang cetakan yang terbaru ini memiliki tujuan untuk mendiskreditkan leluhur Nabi Muhammad SAW. Jadi marilah kita senantiasa membuka, Abi juga termasuk, kami menyarankan bahwasanya ini adalah jangan sampai menyampaikan sesuatu yang ternyata mungkin sebenarnya belum dipahami secara maksimal oleh beliau sendiri. Jadi jangan Abi jangan mau menjadi media perantara bicara bagi teman-teman yang justru resikonya adalah Abi sendiri yang menanggungnya. Jadi kepada ayahanda, ada jutaan orang yang mungkin sudah melihat video-video Abi gitu kan setiap harinya gitu kan, yang mungkin isinya bahkan bisa sangat negatif isinya bagi beliau gitu kan ya. Jadi sementara teman-teman Abi yang mungkin berbicara di balik itu bersembunyi di belakang Abi seperti itu. Ya Rasul.